Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil anam. Pemirsa penikmat Malang TV yang senantiasa berbahagia di mana saja Anda berada. Ada banyak amalan-amalan, ada banyak perbuatan-perbuatan yang tentunya amalan perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, "Ayul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah?" Amalan apa? Perbuatan apa Rasul yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, "Imanum billahi wa rasul." Nomor satu yang dicintai oleh Allah dan Rasul, dicintai oleh Allah itu adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nomor tiga, hajjun mabrur, orang yang berhaji, yang tentunya hajinya mabrur. Tiga amalan yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Nomor satu, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Hidup di dunia ini manusia diperintahkan supaya beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah semata-mata. Jek sampai kula sareng panjenengan sedaya odi ing dunia tak poro nyembah dega ajunan Allah taala. Mun odi tak poro nyembah dega ajunan Allah, area orang sing mengingkari janji taala. Sebab bekton abah ningali dalam kandungan ibu, di dalam rahim ibu, kita sudah berdialog dengan Allah. Alastu birabbikum, maukah kau kalau lahir ke dunia mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala, ya saya mau Allah. Mulai kita belum lahir sudah perjanjian mau menyembah Allah. Lah kalau hidup di dunia, sembahlah Allah. Nyembah Allah. Nyembah Allah bagaimana, Pak? Kalau kita orang Islam, nyembahnya Allah sholat lima waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Sholat lima waktu. Itu adalah menyembah Allah. Menyembah Allah semacam ini, masya Allah, amalnya, pahalanya berlimpah ruah. Ini berlimpah ruah. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah, jangan sampai lupa, nyembahnya itu waktu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini lima waktu. Usahakan kalau menyembah Allah itu jangan ditunda-tunda. Innal mu'minina kanat innas sholata kanat alal mu'minina minina kitabam mawkut.
kita. Sesungguhnya sholat lima waktu itu bagi orang yang beriman adalah nyembah kepada Allah. Waktunya jangan ditunda-tunda, jangan digeser-geser. Maksudnya kalau sholat maghrib ya waktunya maghrib, sholat isya waktunya isya, sholat subuh waktunya subuh, sholat duhur waktu duhur, sholat asar waktunya. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Jangan sampai kita sholat subuh sudah siang, akhirnya usolli jam 7 siang baru sholat subuh, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Wah, nikmat malam TV. Jangan tinggalkan TV Anda jauh-jauh. Acara ini belum selesai, kita lanjutkan setelah yang satu berikut ini. Pemirsa penikmat Malang TV di mana saja Anda berada, nyembah Allah itu dicintai Allah, amalan yang paling utama. Setelah kita menyembah Allah dengan cara sholat, zakat, puasa, haji, terutama sholatnya tidak pernah telat, waktunya tepat sesuai dengan ketentuan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyembah Allah, jangan sampai lupa kita itu percaya, beriman kepada Rasulullah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu dicintai oleh Allah. Jangan sampai kita itu menghina, menjelek-jelekan. Jangan sampai kita itu tidak percaya sama Nabi Muhammad. Kalau kita tidak percaya sama Nabi Muhammad, berarti tidak percaya sama Allah. Begitu Pak Zain. Ya, karena Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang memproklamirkan utusan Allah itu adalah Allah. Jadi usahakan percaya kepada Allah, juga percaya kepada Allah. Caranya bagaimana Pak? Semua perintah, semua ajarannya kita laksanakan. Semua larangannya kita jauhi. Ini percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Kemudian setelah kita percaya Allah, percaya Rasulullah, tidak sampai mengingkari, maka yang nomor dua yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah bagaimana Pak? Semua kegiatan yang berbau agama kita niatkan berjihad sama Allah, bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah, itu jihad namanya. Terutama sholat lima waktu, ayo kita ke jamaah, ke langgar, jamaah ke masjid, jamaah ke musola, itu pun juga berjihad. Jihad tidak harus mengangkat pedang, jihad tidak harus mengangkat bedil, jihad tidak harus membawa berang apa, tidak. Kita pergi ke pengajian, pergi sholat jamaah ke masjid, ke musola, itu sudah kategori jihad. Orang jihad itu cinta ya Allah. Buktinya apa Pak? Dulu zaman Umar bin Khattab, ada pemuda yang alim. Pemuda alim ini ibadahnya tekun, sholatnya tekun, jamaah tekun, tidak pernah telat. Dia senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kesibukan ditinggal. Dia langsung pergi ke masjid. Seperti siapa Pak Zain? Seperti Mas Saiful. Seperti siapa lagi? Mas Sugi. Rumah dan langsung payungnya diuncang. Masya Allah. Lah pemuda ini jantak pun beribadah.
kategori jihad ini. Suatu saat adzan subuh dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh dikumandangkan. Semua orang berdundung ke masjid. Pemuda ini juga begitu. Pergi ke masjid takut ketinggalan sholat jamaah. Lewari, lewari ingin mengejar sholat jamaah. Kenapa kok begitu, Pak? Sholat jamaah itu pahalanya banyak. Lau ta'lamu ummati ma fil atamati wal ghadati la atauhuma walau habwan. Andaikan umatku itu tahu pahala sholat berjamaah. Jamaah di musholla, jamaah di masjid, dilanggar, ditunjukkan umatku sakit lumpuh. Walaupun lumpuh, umatku tetap berangkat jamaah ke musholla, ke masjid. Walaupun berangkatnya dalam keadaan ngesot atau berangkat atau tiarap. Saking gedenya pahala sholat jamaah di masjid, di musholla, terutama sholat atamati wal ghodati, atama dan ghodah. Isya dan subuh, wah pahalanya besar. Jangan sampai telat dua sholat itu. Wah ini terus jamaah. Nah pemuda ini waktunya subuh datang, langsung lari ke masjid, ingin mau berjamaah, ingin mengejar kelipatan pahala. Akhirnya lewari. Sebelum datang ke masjid, ada jalan becek. Di situ habis hujan, jalannya becek, pemuda ini langsung seruet jatuh. Padahal pakaiannya bersih, putih-putih, seperti pakaian saya. Waduh, kepreset jeblok. Akhirnya guling kepreset rusuh aku. Penikmat Malang TV, jangan tinggalkan TV Anda jauh-jauh. Setelah yang satu berikut ini, kita lanjutkan acara ini. Penikmat Malang TV yang berbahagia. Akhirnya kepreset jatuh, pakaiannya kotor. Tapi semangat jiwanya tidak putus asa. Kembali ke rumah. Ada apa Pak kembali rumah? Melepas pakaian yang kotor, diganti dengan pakaian yang baru. Berangkat ke masjid. Lari-lari berangkat ke masjid. Ternyata di tempat yang sama, becek-becek, licin. Pemuda ini jatuh lagi, sewet, buek. Tapi ya kan muni suara ini seret. Kalau bege kan. Ini suara saya sendiri. Kepreset di tempat yang sama, jatuh tempat yang sama. Dilihat bajunya kotor. Cepat pulang ke rumah. Dilepas yang kotor. Ganti pakaian putih baru lagi. Berangkat ke masjid. Setelah berangkat ke masjid, di tengah jalan, pada waktu tempat yang kepreset itu, di tempat jalan yang kepreset itu, pemuda itu melihat seorang kakek tua membawa obor. Loncor. Katanya kakek tua, nak, ojo lewat di gunung. Jangan lewat di situ, nak, lewat di sini. Kalau lewat di situ kamu nanti kepreset. Kamu jatuh lagi lewat sini. Oh iya kakek, terima kasih kakek, kok baik sekali. Tidak apa-apa. Sudah lewat sini. Lewat agak nyamping. Tidak jatuh, tidak kepreset. Akhirnya kakek itu loh membawa lampu obor itu. Sambil gerimis-gerimis mayungi pemuda yang ahli ibadah berangkat ke masjid. Ayo nak aku antarkan, aku pergi ke masjid. Aku antarkan. Diantarkan sama kakek tuanya. Dipayungi. Setelah ini nak masjidnya, sudah kamu masuk ya. Iya kek aku masuk ya. Ayo kek salaman dulu, salaman. Ditarik. Ayo kakek, ayo masuk masjid. Enggak nak, aku enggak mau masuk masjid. Ayo kek aku. Ayo aku ajak masuk ke masjid. Enggak nak, aku enggak mau. Terjadi dialog agak tinggi nadanya. Ayo kek masuk masjid, tinggal masuk aja, kenapa kok enggak mau, kakek kok enggak mau. Tinggal masuk, ayo masuk. Enggak nak pemuda, kau sajalah yang masuk masjid, kok yang sama masjid. Kakek tidak mau.
Kenapa sih kakek tidak masuk saja? Kok tidak mau? Kenapa? Akhirnya kakek tua itu cerita, wahai anakku pemuda yang tampan, yang ganteng, yang taat beribadah. Sesungguhnya aku tidak mau masuk masjid. Kenapa? Karena saya ini bukan manusia biasa. Saya ini adalah setan. Saya ini iblis. Waget. Kata pemuda, loh, lah kenapa kalau kau ngaku setan iblis? Kenapa kau menolong aku pergi ke masjid? Menemani aku pergi ke masjid, membawa obor, madangi aku pergi ke masjid. Kenapa? Si kakek itu akhirnya berbicara, wahai pemuda, sesungguhnya waktu kau lari pergi sholat jamaah subuh jatuh ke preset itu jatuhmu bukan normal. Kamu saya goda, saya seret kakimu, akhirnya kamu jatuh di situ. Itu aku sebenarnya yang goda. Terus kamu pulang, kamu ganti pakaian. Saya goda lagi di tempat yang sama. Saya tarik kakimu, kamu jatuh. Kamu jatuh yang sama di tempat itu. Terus yang ketiga, kamu lewat lari, walaupun licin tidak jatuh. Terus saya muncul, saya terangi, saya padangi, saya bawa obor ini. Ada apa kek maksudnya kek? Saya ceritakan sebenarnya, nak. Waktu kamu berjihad di jalan Allah, berjalan menuju tempat masjid, menuju musola, berangkat subuh jamaah, itu namanya berjihad. Kamu jatuh di tengah jalan, Allah mengatakan, hai pemuda, dosamu, semuanya yang telah lalu, aku maafkan semuanya. Gitu kayak, iya, ini hikmahnya, dosamu saya maafkan semuanya. Terus yang kedua, kamu jatuh, saya jatuhkan lagi, saya seret kakimu. Dan saat itu Allah berfirman, wahai pemuda, karena kamu berjihad di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, sekarang dosa keluargamu semua saya ampuni semua. Gitu kayak, iya. Terus yang ketiga, kenapa kakek tidak menjatuhkan aku lagi? Katanya iblis tua itu yang menyerupai, menyamar jadi manusia. Yang ketiga kamu saya biarkan, kamu saya tuntun, saya padangi pakai obor. Tidak saya jatuhkan. Kenapa? Andaikan kau jatuh yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang seluruh desa yang kau tempati itu. Kalau orang-orang dosanya diampuni Allah, orang itu tidak punya dosa, akhirnya masuk surga. Di neraka aku tidak punya teman. Nah, temannya bagaimana? Ya, tidak ada satu-satu teman yang saya harapkan. Hanya Mas Sugi itu. Yang kedua Mas Kaibul. Itu yang saya harapkan. Makanya kamu tidak saya jatuhkan yang ketiga kalinya. Karena saya nanti tidak punya teman di neraka. Oh begitu kek. Maafkan aku. Aku bukan manusia. Aku iblis. Aku tidak bisa sholat. Tidak masuk ke masjid. Akhirnya salaman. Kakek itu menghilang. Loh ini loh. Kalau orang berjihad di jalan Allah, jadi sungguh-sungguh di jalan Allah, mau berangkat sholat gitu aja, Masya Allah. Kalau sampai jatuh, dosanya diampuni, jatuh pertama. Jatuh kedua, keluarga, dosa keluarga diampuni. Jatuh ketiga, dosanya orang satu RW, satu kampung, diampuni semua. Makanya Pak Sugi, Pak Saipul, menilai subuh-subuh, ayo nipu. Kepruweser tiba, wah dosa ini jadi sepuluh, budak menilai masjid, tiba menilai dosa keluarga kita diampuni Allah. Dosa tiba, jerit yang ketiga, dosanya orang satu kampung diampuni. Nah ini, jihad fisabilillah ini dicintai Allah. Yang terakhir adalah hajjun mabrur, orang yang berhaji mabrur. Penikmat malam TV, tiga amalan yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah. Nomor satu, iman kepada Allah, percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulnya. Nomor dua adalah jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang nomor tiga, haji mabrur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi Allah kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin, bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, bisa sholat jamaah lima waktu, bisa berjihad di jalan Allah. Terima kasih Malang TV. Dari warga Malang, untuk warga Malang semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.